Pemirsa, kebakaran hebat melanda kantor media televisi lokal di Jambi, Jek TV. Kebakaran terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini sempat memicu kepanikan warga yang melintas di kawasan Jalan Patimura, Kecamatan Lambaraju, Kota Jambi, karena posisi bangunan berdekatan dengan kantor berita media cetak dan online Jambi Express dan Jambi TV. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi tampak berjibaku memadamkan api yang telah menghanguskan bagian dan barang-barang dalam ruangan media Jek TV berlantai dua itu, dari ruang studio hingga ruang redaksi. Terlihat puluhan petugas pemadam mengerahkan setidaknya 7 unit mobil damkar untuk menjinakkan kebakaran yang melanda Jek TV. Tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Namun, kuat dugaan kebakaran terjadi akibat korsleting arus pendek listrik di lantai dasar. Dari Kota Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.